kami berubah, punya kebaruan. Mohon maaf, saya tidak bisa menilai karena saya belum pernah melihat teknologi. Dan kami sudah menawarkan untuk dicoba supaya diuji di lab kami, sehingga kami tahu teknologi apa yang dipakai, kemudian apakah ada kebaruan dengan teknologi yang sudah ada dan sebagainya. Yang kalau kita lihat searching ya di YouTube atau di mana gitu ya, itu banyak teknologi-teknologi yang menggunakan air untuk energi. Misalnya mungkin teman-teman media sudah tahu, misalnya Joko Santoso kalau nggak salah ya, yang mirip dengan Kuba, dia menggunakan namanya air tapi dia ubah menjadi HHO gitu ya. Kalau air kan H2O ya, nah dia menggunakan HHO sehingga hidrogennya bisa digunakan untuk membakar di kendaraan. Tapi dia juga tidak mengklaim bahwa air itu sebagai bahan bakar, dia cuma mengklaim bahwa ini sebagai penghemat. Artinya dia pakai tetap pakai bahan bakar minyak, apa bahan bakar bensin, cuma airnya itu sebagai apa namanya penghemat supaya bahan bakarnya nggak 100% dipakai. Itu kalau kita searching ya, silakan searching. Banyak itu tentang air tadi. Nah cuma tadi saya tidak bisa menilai apakah ini kubah punya keberuan, saya tidak bisa menilai. Karena kita belum punya teknologinya sendiri. Dan Pak Michel pun sampai saat ini belum menjelaskan teknologinya sendiri. Kalau alam, kalau saya belum pernah melihat ya. Kalau alam, kalau teman-teman media sudah pernah melihat. Yang kedua tadi, apakah mungkin air menggantikan BBM? Ya? Sangat mungkin, sekali lagi sangat mungkin. Dengan syarat tadi, satu, BBM-nya habis. Kan nggak bisa dipakai lagi kalau BBM habis. Nggak ada lagi BBM yang bisa dipakai. Yang kedua, kalaupun BBM-nya masih ada, apakah energi air yang dihasilkan setara atau melebihi BBM tersebut dan harganya setara atau kurang dari BBM-nya. Itu aja syaratnya dulu.